aku harus berada di sini? Kenapa orang-orang itu masih bodoh dan mudah dibohongi? Padahal sejarah sudah membuktikan bahwa dunia ini banyak sekali tipu daya. Dan masih saja banyak orang-orang yang tertipu oleh dunia ini. Aneh. Sungguh aneh. Oh iya, Gusar, itulah nama panggilanku sehari-hari. Tentu berbeda dengan nama Gus Dur, mantan presiden kita yang keempat. Kalau Gus pada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid adalah menandakan bahwa ia adalah keturunan Kiai besar dari kalangan NU. Sedangkan aku adalah singkatan dari nama Gustiar Saripudin. Ayahku seorang buruh tani. Dan ibuku seorang juru masak yang baik untuk anak dan suaminya. Jelas berbeda, bukan? Tapi orang-orang masih tidak percaya dengan perkataanku. Bahkan ketika aku sudah beratus-ratus kali katakan pada mereka bahwa aku bukan keturunan kiai, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Apalagi ketika mereka mengunjungi makam ayah dan ibuku yang sengaja ku bangun dengan megah. Seperti makam raja-raja. Bahkan lebih megah daripada makam-makam mereka. Terlebih ketika mereka melihat tulisan di batu nisan ayahku. Tertulis KH Syarifuddin. Mereka mengira kahar batu nisan ayahku itu adalah tulisan Kiai Haji. Padahal tulisan di batu nisan ayahku itu adalah singkatan dari nama Karim Hidayat. Bukan Kiai Haji. Dasar. Orang-orang bodoh. Ini sungguhan. Hampir 75% orang-orang di seluruh kotaku itu menganggap aku adalah keturunan kiai. Daripada aku pusing-pusing memikirkan soal itu, ya sudah, aku akui saja bahwa aku memang keturunan ke-10 dari kiai penerus para wali. Gusar, nama yang senantiasa memberi keberuntungan padaku. Tuhan benar-benar berpihak pada nama itu. Tidak seperti pada nama Gustiar Saripudin.
Hasya racikan bubur merah, bubur putih kedua orang tuaku. Aku sangat menyadari perbedaan. Ya, dan sangat-sangat berbeda. Nama Gustiar Saripudin menenggelamkan aku pada jurang kemiskinan. Sedangkan Gusar, Gusar memposisikan aku menjadi orang yang kaya raya di seantero jagat Nusantara. Orang-orang pasti bertanya, apakah benar sebuah nama itu mempengaruhi keberuntungan? Dan bagiku iya. Bagiku iya. Kira-kira ketika umurku hampir 18 tahun, aku dibesarkan dengan nama Gustiar Saripudin. Kata orang-orang, nama itu nama yang sangat bagus, tapi tidak denganku. Bagiku, nama itu nama yang sangat-sangat jelek. Bagaimana tidak? Ketika aku menyandang nama Gustiar Saripudin, kedua orang tuaku itu tidak bisa membelikan aku pakaian yang bagus, bahkan untuk makan dengan lauk pauk sekali bertelur sekalipun. Itu bisa dihitung dengan hitungan jari-jari tangan kiriku. Paling beruntung aku bisa makan bubur nasi campur jagung atau singkong dengan lauk pauk jantung pisang, sambal, dan sekali-kali dengan ikan teri. Abaikan itu. Itu hanya sepercik masa laluku. Lagi pula aku sudah tidak ingin membahasnya lagi. Sekarang aku lebih suka membahas diriku yang sekarang dan masa yang akan datang. Gusar yang selalu siap menerima tantangan. Gusar yang selalu menjadi buah bibir di kalangan para pengusaha-pengusaha skala nasional dan internasional. Gusar, si pemilik saham mayoritas di perusahaan-perusahaan baik di dalam dan luar negeri. Gusar, si pemilik bukit-bukit. Gusar, si pemilik ladang-ladang. Gusar, si pemilik sawah-sawah. Gusar, si pemilik bukit-bukit, hutan-hutan. Gusar, si pemilik pondok-pondok pesantren modern. Gusar, yang selalu memberikan sedekah pada fakir miskin di setiap akhir pekannya. Dan satu lagi, Gusar Sang Raja. Gusar Sang Pemilik Saham. Gusar Sang Pemilik Ladang. Gusar Sang Raja. Gusar Sang Pemilik Bukit. Gusar Sang Pemilik Hutan. Gusar Sang Raja. Dangdut atau raja bubuk. Aku adalah raja dari para bajingan.
Jangan terkejut, jangan terkejut. Memang itulah jabatan terakhirku sampai saat ini. Aku adalah raja bagi para penjahat. Aku lebih penting dibicarakan daripada membicarakan negara seribu bencana ini. Tentu bukan berarti aku tidak peduli pada kondisi sekarang ini. Karena walau bagaimanapun, aku banyak memiliki keuntungan daripada kondisi sekarang ini. Oh ya, aku akan tutup dulu pembicaraan tentang raja-raja kecil yang sedang ramai dibicarakan dan ramai-ramai akan dipilih. Sekarang aku akan buka status raja. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Oh ya, yang masih ingin mendengarkan silakan duduk manis di sini, dan yang tidak ingin mendengarkan silakan angkat kaki dari sini. Tapi hati-hati, Buto Ijo sedang menunggu di balik pintu rumahmu. Saudara-saudara, kira-kira ketika umurku 12-18 tahun, aku ikut ayahku menjadi buruh tani. Tapi keadaanku tidak banyak berubah, bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Bukan hanya kami yang berada dalam kondisi seperti itu. Para juragan-juragan tanah, juragan-juragan sawah pun sama halnya seperti kami. Selain karena kemarau yang panjang, kondisi perekonomian negara yang sedang dalam puncak keterpurukan mempengaruhi semuanya. Bayangkan saja, nilai rupiah itu merosot nilainya hingga 50%. Sudah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua orang saling curiga. Semua orang saling tuduh. Dan bahkan semua orang saling bunuh. Sudah tidak ada lagi pegangan. Tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Semuanya terlarut dalam kondisi multikrisis. Pikiran macam apa lagi ini? Lagi-lagi aku kembali pada pikiranku yang lalu. Tapi tidak apa-apalah. Karena harus aku akui bahwa aku seperti sekarang ini karena adanya sejarah masa lalu. Oleh karena itu, sebelum aku melanjutkan pembicaraanku, aku akan meralat dulu pernyataanku yang tadi bahwa aku tidak akan melupakan masa laluku. Walau sepahit empedu, masa lalu adalah masa yang sangat berharga dan cermin bagi kita untuk melanjutkan masa kini dan masa yang akan kita jelang.
lenyap. Sihir yang tersihir, sihirnya lenyap. Pangkat ke jagat makrifat, bersemayam di ujung langit. Ngerap di dasar bumi. Pak, lupa. Jangan ingin bertemu, walaupun hanya bayang-bayang. Mantra sejati, sekali berkata sekali jadi. Mantra sejati, sekali berkata sekali jadi. Mantra sejati, sekali berkata sekali jadi. Tuah, tuah, tuah. Nah, itulah salah satu mantra paling mujarabku. Pepatah pernah mengatakan, ilmu adalah jendela dunia. Dan itu benar sekali. Karena kekuatan ilmu lah, aku bisa sampai sekarang ini. Aku bisa menguasai seluruh kota di penjuru negeri ini. Tapi ilmuku sangat berbeda dengan para ekonom, politikus, kiai, pendeta, biksu, dan yang lain-lainnya. Ilmuku adalah ilmu kebal. Yang pertama, kebal dari rasa malu. Yang kedua, kebal tidak beriman. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kebal terhadap hukum. Ya, banyak sekali cara untuk kita memperoleh ilmu kekebalan itu. Di antaranya, kita harus pandai berbohong. Kita harus pandai-pandai mengibuli orang-orang. Kita harus pandai-pandai menjadi orang baik. Kita harus pandai berpura-pura menerima cacian dan hinaan. Dan banyak-banyak lagi. Karena kekuatan ilmu itulah, aku disebut sebagai orang yang sakti. Bagaimana tidak? Semua preman-preman bertekuk lutut. Para polisi berkoalisi. Para pengusaha tak kuasa berkata tidak ketika aku meminta. Para pejabat, semuanya erat bersahabat denganku. Aku dengan tangan bertuah ini, aku bisa menguasai segalanya. Siapa yang berani menentang? Hah? Siapa yang berani menentang? Tor, tor, semuanya koin. Kebahagiaan yang paling puncak adalah ketika aku bisa mengendalikan roda ekonomi, roda politik sesuka hatiku. Aku bisa menentukan siapa wali kota, bupati, dan gubernur yang akan datang.
pilkada. Pilkada. Pilkada bagiku hanya sepenggal senda gurau. Pesta demokrasi tidak lain hanya untuk menina bobokan para kaum jelata. Dan aku bisa memetakan siapa kawan, siapa lawan, dan siapa pencila. Aku dan uang bersekutu. Aku dan uang bersama-sama menggenggam dunia. Tak ada yang bisa melawan kekuasaan kami. Dan orang-orang pasti akan bertanya, bagaimana aku bisa mempunyai uang tidak berseri itu? Tapi maaf, maaf, itu rahasia dapur. Aku tidak bisa menceritakannya. Maaf. Kecuali kalau kalian mau bersekutu denganku. Bagaimana? Apa? Pa? Kalian mau bersekutu denganku? Baiklah. Aku akan ceritakan semuanya. Oh iya, tapi mohon tutup dulu pintunya supaya tidak ada cicak yang mendengarkan kita. Jadi begini, saudara-saudara. Untuk memperolehnya sangat mudah. Karena aku piawai membangun relasi dengan pihak yang disebut asing. Aku tawari mereka untuk berinvestasi. Dan ya, mereka tertarik. Bagaimana tidak? Tanah yang aku pijak ini adalah tanah yang sangat menjanjikan, surganya dunia. Tak perlu waktu banyak, tak perlu waktu lama, triliunan dolar mereka gelontorkan dengan berbagai perjanjiannya. Aku tidak peduli perjanjian itu apakah menguntungkan ataupun merugikan. Yang jelas, aku mempunyai bagian daripada perjanjian itu. Aku tidak peduli omongan demonstran yang mengkritikku dengan pola kerjaku, dan aku juga tidak peduli para pemilik syah tanah air ini mengais dan menangis dari rezekinya sisa-sisa tambang. Kolega-kolegaku
satu persatu meninggalkanku, dan musuh-musuhku mencari titik kelemahanku dengan mengorek-ngorek semua kesalahanku. Aku mempunyai istri simpanan yang banyak. Aku selalu menghajar orang-orang yang tidak sejalan dengan pikiranku. Aku menghabiskan banyak uang kas negara tanpa mengembalikan modal ataupun keuntungan sedikitpun kepada negara. Begitulah semua media massa memberitakanku. Mobil, aku bangunkan masjid-masjid, bangunkan sekolahan, semua balik menyerangku. Aku kembali menjadi Gustiar Saripudin, anak buruh tani itu. Topengku satu persatu lepas menanggalkanku. Aku dihina mereka. Aku lebih hina daripada anjing kudisan. Aku lebih hina daripada pelacur jalanan. Tolong aku.
Tolong aku, wahai yang memiliki kegaiban. Kembalikan aku pada 45 tahun yang lalu. Kembalikan aku pada 45 tahun yang lalu menjadi gusar. Jangan berikan aku bunga rampai yang ini. Jangan berikan aku bunga rampai hari ini. Jangan berikan aku bunga rampai hari ini. Kenapa aku diceploskan ke sini? Kenapa aku diceploskan ke penjara? Hei! Mereka yang memakan uang negara, bukan aku. Kenapa aku yang diceploskan ke penjara? Sialan! Aku dibohongi oleh mereka. Hei, bebaskan aku. Aku tidak bersalah. Mereka yang bersalah. Mereka yang harusnya diceploskan ke sini. Tolong aku. Tolong aku. Bebaskan aku. Aku rindu rumahku. Aku kedinginan. Aku rindu istriku. Aku rindu anak-anakku. Tolong bebaskan aku. Bebaskan aku. Bebaskan aku. Tolong bebaskan aku. Bebaskan aku. Thank you.